bahwasanya jodoh adalah misteri Allah. Bisa kita bayangkan 6 bulan berkenalan dalam saat jogging katanya Mbak ya. Itulah Allah tentukan jodoh untuk Mbak Tia dan Mas Adi. Maka kita semua yang hadir pagi ini mendoakan agar Mbak Tia dan Mas Adi dalam menata rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami sebagai keluarga menyelenggarakan acara pengajian ini dengan maksud untuk mengharap restu dan doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sehingga dimudahkan langkahnya, dimudahkan acaranya dan tetap dikukuhkan niat dan tekadnya untuk tetap melangsungkan. Tidak ada di sini. Tapi Tia yakin Papa ada di sini melihat Tia dari atas sana. Tia minta maaf ya sebesar-besarnya Papa. Semasa hidup Papa Tia pasti banyak salah. Semasa hidup Papa Tia belum bisa membahagiakan Papa. Mama sayang, Tia minta keikhlasan Mama. Karena tanpa ridho dan restu Papa dan Mama, hidup Tia ke depannya akan masa dia akan lebih berat. Jadi minta Tia mohon ridho dan ikhlasnya Mama tulus dari dalam hati untuk mendoakan Tia dan Mas Adi selalu. Ya anakku tersayang, Mama dan kakak-kakak Tia merestui dan mendukung sepenuhnya pilihan Tia untuk menikah dengan Adi. Mama yakin di sana Papa pun tersenyum bahagia dan memberikan restunya untuk Tia mengikat janji sehidup semati dengan Adi. Mas Bula, mapan aken blegetece. Wonten ing papan ingkang sampun sumadyo. Mas Bula adalah ibu Sogiro. Tumuju wonten ing gapura sisih tengen badhe mbikak pisang ingkang tumarundu. Ipun rumiyin ibu agar supaya selalu kuat di dalam suka maupun duka.